Saya Siti Hawa Haji Sanyut, berasal dari Sibu. Pada tahun 1986, saya telah menghadapi penyakit asma dan juga migrain serta resdung, iaitu mengenai hidung. Jadi bermakna penyakit ini saya alami selama 10 tahun dan memakan ubat seberapa banyak semasa itu jugalah, semasa 10 tahun. Ubat yang saya dapat, ialah daripada ini hospital daripada ni yang diluluskan oleh doktor. Pada masa itu saya menghadapi yang begitu teruk sekali. Ada jugalah kawan-kawan saya telah menasihati saya lah, kawan-kawan ada daripada golongan Cina, Melayu ataupun Iban, memberitahu saya, dia panggil saya kakak, kakak cubalah tolong beli ni, kata orang tu, cuba makan ubat luar, yang ni luaran. Jadi saya pada masa itu tidak yakin dengan ubat luaran, saya hanya yakin pada ubat hospital. Walau macam mana pun kawan-kawan saya menasihati, saya tidak akan makan, saya takut. Jadi dalam masa itu ada jugalah yang kawan saya menyebut lenzi. Jadi suami saya pun belilah satu twin pack. Ya, jadi saya makanlah, cuba makan. Balik daripada hospital, azam saya akan cuba makan. Saya akan cuba makan. Jadi saya makan pada peringkat awal ni, minggu yang pertama saya makan 3 lenzi, 4 berbunga. Dalam satu minggu. Dalam satu minggu tu saya makan, saya ada ni tau, saya ada rasa ada lainlah sikit. Yang pentingnya masa tidur. Karena masa tidur tu ada muzik dia, asma ada muzik tau. Dia tiu, ada muzik. Jadi kali ni saya tidur, tak ada muzik. Saya kejutlah suami saya kat ni, saya kejut. Ada bunyi, saya cakap, bagus, saya cakap. Kalau macam ni, lenzi lah yang bagus. Dia cakap macam tu dengan saya. Makanlah lenzi, dia cakap terus. Selalu biasa tidur pakai 3 bantal, tapi tidur 1 bantal saja. Saya makan, lepas tu saya happy lah, pagi-pagi dah happy. Saya pun rasa hairan, saya hairan dengan diri saya, macam mana boleh saya macam ni. Kena selalu kalau bangun pagi, rasa lemah, rasa nak marah pun ada. Tak tahulah macam mana rasa, lagi-lagi kalau nak turun kerja memang tak ada memaya. Tapi kalau selepas makan seminggu tu, ada rasa berlainan, saya rasa cergas. Bangun pagi awal pagi, senyum saja. Jadi jadi suami saya pun suka lah tengok saya senyum. Masa dalam 3 minggu lepas tu saya makan, saya rasa ada vertigo dia, ada reaksi dia. Saya pening kepala, saya dah takut. Kalau saya ada migrain, saya kalau sakit kepala, saya suruh suami saya ambil yang kain panjang-panjang tu untuk ikat kepala. Kerana saya tahu sakit ini memang tak dapat kontrol, tak dapat, sakit terlampau sakit. Jadi saya cakap ke dia satu, kain, memang ada kain satu. Saya tunggu juga, tak sakit lagi, sikit-sikit. Pandai hilang sendiri dalam masa 2 minit, 3 minit macam tu pandai hilang. Itu bermakna tadi, ubat ini mujarab bagi saya. Saya terlalu gembira sekali dengan ubat yang saya makan. Jadi, vertigo tadi, saya dah tahu vertigo dia, karena orang dah cakap dengan saya cerita, jadi saya tak jadi masalah. Saya makan, dah makan, lepas tu sampai sekarang pun saya makan. Jadi bermakna tadi saya di sini memberi pengakuan lah kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa saya begitu yakin dengan ubat lenzi ini boleh menyembuhkan saya. Sampailah saya berdiri di hadapan ini. Itu saja yang sahabat saya memberi pengakuan pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan.